pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Masih di kediaman rumah seorang pakar Feng Shui, oke? Banyak sekali benda bertuah milik beliau yang ingin saya ulas gitu loh. Saya punya rasa penasaran gitu loh. Saya ingin memberikan edukasi ke teman-teman gitu loh tentang benda-benda mustika gitu loh. Karena memang channel ini adalah channel untuk membahas atau edukasi tentang mustika. Nah, kebetulan sekali beliau itu kolektor sama seperti saya gitu loh. Benda-bendanya juga banyak dan bukan benda-benda kacangan ya, teman-teman ya. Yang bisa dicari di rau bening atau apa, bukan seperti itu ya, teman-teman. Ini benda alam gitu loh. Benda alam ini mempunyai energi secara alami gitu loh. Memang sudah terbentuk secara alam gitu loh. Oke, teman-teman. Mungkin sebelumnya teman-teman udah melihat mengenai mustika kentas kelapa dan mustika tunas kelapa ya. Nah, masih seputar perkelapaan ya, teman-teman ya. Ini ada lagi nih satu, teman-teman. Ini agak unik nih, teman-teman. Nah, ini agak berat sih, tapi teman-teman lihat ya. Ini juga kelapa, teman-teman. Jadi ini fosil. Sudah membatu ya, teman-teman. Kalau teman-teman pukul ini begini, ini terasa sekali. Ini bukan seperti batok kelapa biasa. Walaupun bentuknya batok kelapa, tapi ini sudah seperti semi membatu ya. Kalau saya perkirakan, teman-teman ya, ini kurang lebih usianya udah pasti ribuan tahun untuk menjadi seperti ini, karena fosil ya, teman-teman. Berbeda dengan yang kentos tadi ya, teman-teman. Nah, secara manfaat ya, kita bicara secara manfaat. Manfaat ini untuk apa gitu loh? Apa bedanya sama kentos kelapa atau tunas kelapa? Ya, kalau saya bicara, ini untuk skala yang lebih besar gitu loh. Biasanya pemilik yang memakai benda seperti ini ya untuk bisnis, utamanya adalah untuk bisnis. Jadi energi utamanya adalah untuk kerejekian gitu loh. Biasanya pemilik-pemilik ini mungkin ya seperti perusahaan besar atau pemilik restoran yang bahkan yang restoran besar-besar gitu loh. Jadi bos-bosnya meletakkan ini di cabangnya banyak, ini meletakkannya di kantor utama dia gitu loh. Ya, biasa perusahaan-perusahaan besar lah pemiliknya kayak gini. Ini untuk kerejekian, energinya kalau saya rasa untuk bisa menarik customer ya, jadi ya memudahkan negosiasi. Ini bisa dipakai benda seperti ini. Ini bukan berarti harus dibawa-bawa ya, teman-teman ya. Karena ini benda seperti ini kan besar, beda seperti mustika yang kecil-kecil. Cukup diberikan suatu tempat atau wadah, letakkan di ruangan kantor kerja Anda. Gitu loh. Jadi nggak perlu Anda bawa-bawa, taruh di tas. Ini kan berat, teman-teman ya. Maka bikin encok yang ada gitu loh. Jadi ini cukup ditaruh di ruangan. Jadi ibaratnya kalau teman-teman sudah meletakkan benda ini di kantor, suatu saat kedatangan relasi bisnis, maka dia akan nyaman gitu loh berbicara dengan teman-teman. Jadi ya mudah lah, segalanya serba mudah, negosiasi lancar, tidak ada hambatan seperti itu. Nah, ada lagi nih teman-teman, selain ini nih, saya mau beri sedikit review. Ini juga agak unik nih. Nah, ini sekilas bentuknya sama ya. Tapi teman-teman lihat di dalamnya ini ada lubang. Nah, kelihatan ya putih-putih pas banget. Sebentar saya kasih sedikit cahaya biar jelas. Nah, tuh kelihatan ya ada putih-putih di dalamnya. Nanti saya kasih video close up-nya lagi. Di dalamnya ini ada kentas kelapa nih, teman-teman. Seperti yang tadi sebelumnya saya kasih lihat. Nah, kalau begini, teman-teman lihat. Ya, teman-teman denger ya, ada bunyinya. Jadi ini koclak, bilangnya mustika koclak ini. Tapi ini mustika kelapa yang koclak di dalamnya karena ada mustika kentos kelapa. Ini juga sudah fosil, teman-teman. Ini pasti usia ribuan tahun. Benda-benda seperti ini, teman-teman nggak mungkin bisa dapetin di pasaran ya, teman-teman ya. Jadi ini kolektor item. Saya yakin nggak semua orang. Atau kita bisa bicara ini tidak ada duanya ya. Jadi dalam arti kalau ada yang seperti ini, persis seperti ini, saya yakin nggak ada gitu loh. Karena alam yang memproses alam biasanya kayak begitu hanya ada satu, teman-teman. Tuh lihat di dalamnya ada kentosnya. Karena kalau secara logika ya, teman-teman, gimana cara masukinnya gitu loh. Karena ini udah fosil gitu loh, jadi nggak mungkin lah ini dimasukin atau turut campur tangan manusia, tuh nggak ada.
Ya, ini kocok ya teman-teman. Oke, ini juga seperti mustika kelapa ini, tapi ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ada fungsi double ya di dalamnya, ada mustika kentos kelapanya. Grade-nya malah di atas yang tadi ya teman-teman ya. Ini semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Benda bertuah akan semakin bekerja tuahnya jika diiringi dengan keyakinan kita sendiri ya teman-teman. Dengan usaha dan kerja keras kita ya. Jadi bukan berarti kita punya benda ini kita tidur santai-santai duit datang sendiri. Itu juga hal yang salah gitu loh. Malah membodohi diri sendiri. Jadi teman-teman jangan menganggap secara spiritual hal-hal gaib. Itu juga harus ada effort atau usaha dari kita sendiri ya teman-teman ya. Semua ini hanya sarana. Jadi bukan benda ini tidak membantu atau tidak berenergi. Jadi ibaratnya ini seperti mesin lah gitu loh. Ibarat teman-teman mau ke tempat tujuan di A. Mana yang lebih cepat? Jika teman-teman naik mobil atau jalan kaki, ya seperti itu aja lah kurang lebih ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini koleksi-koleksi barang lawas ya teman-teman. Ini pasti Om dapetin dari masih muda ya Om ya. Masih muda. Masih muda. 40 tahunan. Oh, 40 tahunan ya. Oh, sekarang usia udah berapa? 66. Waduh. Oke lah, ini barang lawas lah ya, teman-teman ya. Jadi kolektor item ya. Dan yang suka benda-benda bertuah seperti ini sih worth it untuk didapatkan. Apalagi yang usaha ya. Nah, betul. Itu sekali lagi ya. Suhu ini bicara, ini kan semua kembali ke perjodohan. Kalau teman-teman ingin memiliki benda seperti ini, suhu bisa membantu memaharkan ya, suhu ya, dilepas ya suhu ya. Gitu. Yang penting berjodoh dulu tuh, kembali lagi seperti yang di baru bicara mahar. Gitu loh. Nanti teman-teman bisa kontak lah kalau butuh benda ini, apalagi yang punya perusahaan-perusahaan besar. Apalagi dalam situasi sekarang kondisi COVID ya teman-teman ya, kita semua prihatin ya, usaha ekonomi lesu ya. Kita berdoa aja semoga dengan bantuan dari benda-benda seperti ini akan mempermudah lah setidaknya gitu loh. Bukan berarti semua masalah hilang sirna atau apa ya, nggak seperti itu juga, tapi diusahakan supaya ada jalan gitu loh. Oke teman-teman. Oh iya, ini menarik teman-teman. Ini istimewanya nih teman-teman yang ini. Ini ada energi khusus nih ya menurut. Ini ada cerita lucu ya. Jadi teman Om ini ada sering kali datang nih. Jadi kalau datang nih, teman Om ini hobi bermain saham ya teman-teman ya. Ya kita bukan ngomong judi atau apa. Ini saham ya. Jadi ini ada lubang teman-teman. Caranya bagaimana Om? Dia suka melakukan ini. Oh, gitu. Oh. Dia seperti melihat bayangan. Oke, gini nih teman-teman. Ini unik nih. Di lubang ini bisa digunakan buat ngintip. Jadi baca doa dengan keyakinan masing-masing ya, misalnya entah Hindu, Buddha, Islam atau apapun agama Anda. Anda berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Konsentrasi diintip. Diintip. Nanti seperti ada kelebatan mungkin ya, nama perusahaan atau apa gitu. Jadi saham yang akan naik seperti itu. Ini Om nanya Om, kalau buat nomor buntut bisa kan nih Om? Kemungkinan bisa aja sih ya, tapi saya nggak arahkan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Iya, itu kembali ke teman-teman lah masing-masing ya. Kebijakan lah ya, kebijakan masing-masing pemilik benda bertuah ya. Ibaratnya saya hanya menyediakan pisau, kalau Anda pakai untuk merampok, membunuh, itu semua tanggung jawab di dosa-dosa di Anda. Kalau Anda gunakan pisau itu untuk memasak akan lebih berguna buat orang banyak. Oh, jadi lebih cocok untuk bisnis gambling seperti main saham. Ya, kelas-kelas pengusaha besar lah ya, bukan barang sembarangan. Oke teman-teman, sekilas saja untuk mustika kelapa ini. Nanti saya akan review yang lainnya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.